Guys, ini aku baru selesai dari rumah sakit dan ini aku operasi hidung. Aku tahu sih pasti teman-teman yang peduli sama aku pasti kurang setuju sama keputusanku yang ini. Cuman ya mau gimana, ini aku udah lama pengen operasi kayak gini. Aku cuman nggak siap aja bakalan nanti reaksi teman-teman kayak gimana. Mungkin aku dibully lah atau diejekin. Cuma aku memang udah punya keputusan bulat kalau aku pengen mancungin hidung. Jadi ya udah guys, semoga kalian tetap support aku. Yuk sekarang kita ke kantor yuk. Guys, kita parkir dulu. Kita parkir dulu. Aku operasi hidung kayak gini. Gimana reaksi teman-temanku aku juga enggak tahu sih. Ya udahlah. Yang penting ya ini buat aku sendirilah. Yuk, turun yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh, hah? Operasi aku. Hah? Operasi hidung. Sudah. Hah? Sudah. Oh, enggak biar mancung. Sumpah. Tadi dulu kan gede. Biar kecil gitu. Nah, biar kecil. Oh, dirampingin. Hidung dua ala Korea. Operasi hidung yang lebih cantik dong. Di luar. Bukan mata pun bengkak. Ya kan masih proses penyembuhan. Enggak bengkak. Bengkak kan dong. Ya, mata pun bengkak. Ya memang. Berapa lagi itu? Hah? Berapa? 75. Juta. Juta. Enggak, bawa apain? Biar ramping, kan hidung gua gede. Kamu mau ngelakuin operasi hidung gitu? Iya kan, biar tahu reaksi kamu gimana. Masih support enggak temennya kayak gini. Kalau kamu menurut kamu gimana, no? Ya hidung kan udah mati. Ya udah mati enggak ya? Ini belum jadi, no. Nanti kalau jadi katanya lebih bagus sih, no. Tapi matamu bengkak gitu loh ya? Iya kan, masih proses penyembuhan. Gila ya kelihatan. Bengkak kan masih. Sakit ya? Ya jangan dipegang dulu, bro. Di mana? Di rumah sakit. Nah, kamu kan kita harus bikin perjanjian dengan Nana ya? Ya kan aku udah lama dong ngurus sendiri. Ya, aku gak cerita ke kamu lah. Ntar tiba-tiba hidungku bagus gitu loh. Kok pada diem langsung sih? Aku shock sih. Kan nah, berarti gak bisa buat syuting dong kan? Nah, gak apa-apa, asam kok. Ya gak apa-apa, syuting keadaannya kayak gini kan gak apa-apa. Ya gak bisa tuh yo. Sudah aku mau ngajar gimana sih? Matanya bengkak banget tuh? Apa banget? Kita taruh sini. Tapi mata aku tak banget ya? Ya masih proses penyembuhan om. Hah? Masih proses penyembuhan. Ini katanya seminggu aku kontrol lagi. Ya sebenernya gak bagus sih. Hah? Gak bagus sih. Udah bagus sebenernya. Tapi ya udah bagus loh. Ntar lebih bagus beneran. Efek yang gue pengen itu hidungnya gimana sih? Gak ada hidungnya. Siapa? Justin Bieber lah, biar ngerti Justin Bieber. Karena juga ada foto operasi, foto operasi. Gak ada, foto kan gak boleh ada kamera, HP masuk gak boleh ruang operasi. Apa sih yang operasi itu ini? Dokternya ada kan sebelum dioperasi di foto, nanti kalau udah di print semua. Enggak, operasinya ini, bagian ini, oh bagian ini. Semuanya, no, tulang hidung sini. Tulang hidung juga? Omong, tapi ngomong sama orang tua. Belum. Ini aku mau, makanya aku dari rumah sakit, bener-bener langsung dari rumah sakit. Jadi ikut dulu, tadi kamu lihat chat dulu. Lihat. Bener-bener tanya Sandy. Ini aku mau nelfon mama aku dulu ya, ini bilang gimana ya? Mana-mana ada 10 juta? Ya, ini buat makan-makan kita aja malah. Kan biasanya kalau operasi hidung itu berkali-kali tau. Ini aku masih minggu depan mungkin kontrol lagi, gak tau diapain nanti. Tapi bapak, bapaknya dokternya ngomong memang 75 juta. Nah, itu selesai sampai kontrol. Gak tau aku, pokoknya aku per hari ini aku keluarnya 75 juta. Kan tagihan keluar terus tuh. Tagihan keluar terus, tapi per hari 75 juta. Pakai nggak? Per hari ini. Jangan dipegang, Tano. Kan kayak kok. Kamu tidak bisa, Sa, kalau operasi pakai darah gitu. Sini, sini, Sa. Sini, tapi lihat dulu. Masuk mau mengaruhkan di mata. Ini aku mau telepon mama aku dulu, kok. Temenin dulu, nanti kamu bantuin ngomong, Noh. Iya, tapi sama operasi-operasi di UI. Kamu yang bantuin ngomong. Ya, aku bantuin di mata. Mas, lu ya, aneh-aneh, Mas. Ya, di depan dulu, Noh. Hah? Di depan sini, Noh. Kamu di depan dulu, Noh. Mama aku, Noh. 75 juta. Bilangnya aku bilangnya ke mamaku cuma 15 juta ya. Ada. Seneng ada lo. Seneng ada ya. Iya. Naik-naik deh. Sama itu burung sakit. Kita Des. Ini kalau ada apa-apa lu matamu sampai bengkak lo. Enggak mungkin. Bengkak. Iya memang bengkak proses penyembuhan. Dani. Bengkak matamu. Iya memang proses penyembuhan sih, Noh. Kamu ngomong sama mamamu. Ma? Kenapa itu hidung? Ya operasi hidung, Ma, biar mancung, Ma.
operasi hidung biar mancung, biar kayak orang Korea. Beneran, yaudah dari rumah sakit mah. Ini lo baru. Yum. Biar ramping, biar mancung. Nanti kalau mancung kan. Tante. Beneran. Fano juga baru tahu tadi abis dari kantor, langsung dia operasi kayak gini. Beneran mah? Tiba-tiba ke kantor udah kayak gini. Ini tapi dapat murah kok mah ini operasinya. Jujur. Enggak ini. Jujur. 75 juta mah operasinya mah. Enggak mah, ini beneran. Gak apa-apa ya, Ma? Gak usah. Bilang papa, Ma. Papa mana, Ma? Gak usah. Papa mana? Gak usah. Ya, nanti mama yang bilang papa ya. Gak usah. Nih lo ada penyembuhannya merah sini. Iya, nih lo masih bengkak. Iya, yaudah ya, Ma. Ayo, aku mau nanti dimarahin malah. Ya, bilangnya ngeprank aja ya. Wah, bilangnya ngeprank aja. Ya. Tapi kalau ngeprank tadi itu harus berapa hari terbaru? Ya enggak apa-apa, ini masih bilang aja masih ngeprank, masih lama ngepranknya. Sih, masa di rumah kamu perbandingan terus, ngeprank terus. Beneran, no. Itu berapa hari kata dokter? Seminggu. Seminggu kontrol lagi. Jadi seminggu enggak boleh dilepas perbandingan. Tapi ini jadinya bagus loh kalau kamu mau misalnya. Ya aku udah mancung kok, ngapain 675 juta hidung udah. Hidungmu tuh udah bagus, yok. Maneman, gitu. Enggak, aku di itu, no. Diajakin kan malu tuh kayak gitu. Ya ajakin sopo matamu. Hidung udah bagus kok di kayak gitu lagi. Aneh-aneh. Guys, jangan diteru buang-buang uang. Kalau kalian udah dikasih hidung yang bagus, nih dengerin. Kalau udah dikasih hidung yang bagus sama Tuhan, disyukuri apapun bentuknya. Tuhan itu menciptakan kita dengan bentuk sesempurna kita. Disyukuri yang udah ada tuh indah, malah tuh berubah-ubah. Kamu bilang kayak gitu aku mah nyesel loh, no. Ya, iya kamu Eten operasi hidung segala kan ngasih nggak usah gitu, nyesel lo tapi udah terlanjur kayak gini gimana? Nyesel nggak kamu? Ya jadi kepikiran kayak nggak menghargai Tuhan gitu loh. Ya memang orang kamu udah dikasih tapi bentuk kan sempurna. Tapi kan indah masa nggak boleh? Ya emang nggak indah hidungmu? Udah indah. Kalau kamu nggak indah kamu nggak bersyukur. Ya udah indah no. Orang yang hidungnya pesek indah nggak? Indah. Indah. Yang hidungnya mancung indah nggak? Indah. Indah. Orang yang matanya sipit indah nggak? Yang matanya belok indah nggak? Indah. Ciptaan semua tuh sempurna, ngapain kamu ubah-ubah lagi? Oh. Orang yang mulutnya lebar indah nggak? Indah, orang Tuhan udah menciptakan kita itu dibentuk yang sempurna gitu loh, nggak usah diubah-ubah. Cuman kamu udah terlanjur gini ya udah, cuman nggak usah tambah-tambah operasi apa-apa lagi gitu loh. Mana-mana, maksudnya 75 juta bisa buat sedekah kayak apa, kayak investasi kayak. Guys, aku minta maaf banget ya guys. Ya udah, tapi yang udah terjadi, kalau buat aku ya, yang udah terjadi ya udah, asalkan. Ya udah selesai lo, nggak usah lagi aneh-aneh kamu berita orang. Aku pipis sih, nol. Kamu yang suka banyak nggak? Yang suka banyak nggak sama kamu? Yang ngefans sama kamu banyak nggak? Berarti kan mereka udah suka apa adanya kamu. Kenapa kamu nggak suka sama dirimu sendiri sedangkan orang lain kalian banyak suka sama aku nggak sih guys? Karena matamu. Oke, aku habis telepon mamaku dan mamaku masih mengira kalau ini prank. Gimana nol? Gimana? Tapi mamaku jadi mamaku jadi bingung. Maksudnya? Enggak. Ngaruh di Geras sih nonton. Coba ngomongnya liat, binum A. A. Kayak dipecat gak sih dunia deh. Mau liat kan nanti ngomong. Kayak Justin Bieber gak? Oh gak ngaruh. Udah jadi belum? Oh gak ngaruh. Udah ini udah jadi nih. Prek gak ya? Hah? Prek beneran kan? Oke beneran kan? Aku tau beneran belum? Kasian mamaku lu mas. Ini apa nih? Merah-merah nih kok. Matamu kenapa? Aku dandan sendiri sama makeup. Matanya bisa kayak bengkak gitu loh. Matamu kenapa? Ya orang-orang tidur tadi aku mikirnya. Tapi udah mancung kan? Mancung banget. Mancung tuh. Mancung. Mancung bol. Tapi mungkin lah aku operasi hidung. Kurang hidung udah bagus kayak gitu. Guys, jadi semuanya kena prank. Iya, kamu beli di mana? Hah? Beli di mana? Bikin sendiri lah. Aku browsing lihat Google orang operasi hidungnya kayak gimana. Bisa tahu cuma saya ini loh. Parah, oblotan. Siapa yang aku bayarin operasi hidung? Nggak ada. Ini ya, ini mau nyoba
penting bertanya aja sih. Tapi kamu operasi pagi hari aja sih. Operasi itu 75 juta bener nggak sih? Aku ngarang loh, di dekat aku ditanyain mana operasi hidung berapa. Tapi kamu operasi pagi hari aja. Kurang gede. Jangan lupa follow Instagram di sini, Instagram di sini, bisa kerumunan di sini semua. Sudah aku penasaran deh. Hah? Aku penasaran. Kamu tuh ngapain udah di rumah? Pas rumah sampai sendiri. Tapi kamu mau nggak tahu? Mau aku kan di video call loh, bilang bener. Kamu masukin di mana? Di rumah, di kamar. Tapi mau aku nggak tahu. Nggak tahu. Aku pakai masker lah. Oke, okay, guys, see you next video. Bye.